siapa kamu? Aku Martha, Mi. Masa Mami nggak kenalin sih? Oh, Martha. Subhanallah. Papa, Om. Mama nggak ada di kamar. Mi, Martha pergi, Mi. Nih, lihat, Mi. Kasihan, Mama nggak kuat. Coba Mama bilang Silvi. Pasti Silvi bantuin kalau ngangkatnya. Salahnya. Kalian itu jangan berburuk sangka dulu. Cari dulu di mana Martha. Mi, ini udah jelas, Mi. Martha pergi, Mi. Ini darah, Mi. Darah. Tuh lihat, Mi. Ya udah, sekarang kita cari dulu Martha aja di mana. Silvi, ikut. Ayo, cari. Nia, ada apa? Kemana lagi ya? Ren, ketemu nggak? Nggak ketemu, Mas. Kita mau nyari kemana lagi, Mi? Aduh, kemana sih si Martha? Ren, kita cari sebelah sana aja yuk. Ayo. Yuk. Eh, bentar dulu, bentar dulu. Silvi mana? Tuh. Silvi, kok kamu malah foto-foto sih? Aduh, Papa, diam ya, Pak. Di sini tuh pemandangannya bagus banget. Diam, diam, diam. Aduh, Silvi. Sekarang ini kita bukan lagi rekreasi. Ini keadaan gawat. Hah? Siapa yang masuk rumah sakit? Rumah sakit? Aduh, Mas. Kelamaan, Mas. Ayo, biar cepet. Ayo, cepetan, Mas. Tunggu, tunggu, tunggu. Di mana ya? Mas, kayaknya nggak bakalan ketemu nih, Mas. Gimana kalau kita laporin polisi aja? Wah, ide bagus tuh, Mas. Jadi kan kita nggak perlu capek-capek nyari. Emang Mama salah apa sih, Pak? Kok dilaporin ke kantor polisi? Emangnya Mama nyuri? Mama kamu tuh hilang, makanya kita mau lapor ke polisi. Oh. Aduh, ngerti juga akhirnya. Asik! Asik. Berarti kalau misalkan Mama ketangkep polisi, habis itu Mama pasti kan masuk televisi tuh, soalnya disorot kamera-kamera banyak. Wah, Mama ngetop tuh pasti masuk TV. Jangan lupa pakai kerudung ya. Iya. Aduh. Mas, 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 mas. Lihat tuh, 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 tuh. Martha! Ayo kita bantuin yuk. Mas, yang bantuin Mas aja ya. Soalnya airnya agak deres, Mas. Lagi pula kan yang suaminya Mas bukan saya. Mas nyebur dong. Nyebur, Mas. Iya, Om. Om tunjukin dong cinta, Om. Lagian nih kali airnya kotor. Ter, jadi gatel-gatel. Mama! Mama! Silvi sebenarnya pengen ikutan berenang, Ma. Cuman Silvi nggak bawa baju renang. Maaf ya, Mama. Aduh, Silvi! Mama kamu itu tenggelam, Silvi. Bukan berenang. Aduh. Mas, yang nolongin siapa? Nggak tahu. Aduh, Martha. Apa yang terjadi? Martha mana? Itu loh, Ma. Masa Mama berenang di kali sendirian? Kayaknya targetnya Mama tuh sampai di laut deh. Aduh. Betul, Randy? Iya, Mi. Mami, Mami, Mami. Mama, Mami. Aduh. Ini semua gara-gara kalian tahu. Kalau ada kalian kan Martha masih hidup. Reno, Martha itu kan istri saya. Kok jadi kamu yang emosi sih? Oh, iya ya, Mas ya. Iya. Istri saya kan Lisna. Iya. Kalian itu jangan menyalahkan mereka. Gara-gara mereka kan si Martha jadi pengen berubah, pakai kerudung segala. Terus sekarang pergi nggak kembali-kembali lagi, Mi. Wah, kan Mama dikali. Aduh, Silvi. Mama kamu tuh udah nggak ada. Berarti kalau misalkan Mama nggak ada, mobilnya Mama bisa Silvi pakai dong. Astagfirullahaladzim. Neng Silvi nyebut. Iya. Mama kamu tuh udah meninggal, udah mati. Meninggal? Jadi mayat gitu, Pak? Iya. Mama. Sabar ya, Silvi. Tak banyak. Sabar ya, Pak. Ya. Gary, Gary, jangan nangis. Yang
meninggalnya itu mamanya dia, bukan mama kamu. Lumayan, Ger. Ngurang-ngurangin jatah warisan. Kita dapat cilin yang gede. Beh, emang beneran udah meninggal? Pan, lo denger sendiri tadi. Gimana sih lo, Sah? Kita jadi kagak enak deh, Beh. Beh, Mak, apa kita pulang aja ke rumah? Iya, iya. Apa kita pulang aja, Boy? Ya, gimana? Pak Rozak, kematian itu pasti kan datangnya? Iya, Nek. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, Nek. Kalau begitu, kenapa kalian harus pulang? Tidak ada yang berubah kok. Tolong siapkan pengajian untuk nanti malam ya. Lah, Nek, Pan mayatnya belum ketemu. Iya, kita berdoa supaya bisa diketemukan. Kenapa sih Mama udah mati aja? Kan Mama janji mau beliin mobil buat Silvi. Kalau Mama udah mati gini kan Silvi gak jadi dong dibeliin mobil baru. Silvi, kamu yang sabar ya, kamu yang tabah. Silvi gak bisa sabar, Pak. Silvi gak bisa sabar. Tapi kalau kamu merasa kehilangan Mama, nanti Papa akan cariin Mama yang baru buat kamu. Hah? Ya bener, Pak. Iya. Asik. Tapi Mama barunya bisa beliin Silvi mobil baru kan, Pak? Sing. Iya, iya. Kamu tenang aja deh. Oma. Mami. Kalian ini benar-benar aneh ya. Tahlilan untuk Martha mau segera dimulai. Kok kalian masih di sini? Aduh, maaf Oma, Silvi terlanjur senang. Soalnya kata Papa, Papa mau cariin Mama baru buat Silvi. Enggak, Mi. Enggak. Enggak, Mi. Silvi. Keterlaluan kamu ya. Mayat istri kamu aja belum ketemu. Sudah mikir mau nikah lagi. Dasar gatal. Mami tunggu di bawah. Iya, Mi. Silvi, kenapa ngomong gitu depan Oma? Oh, emang Silvi salah? Silvi. Uang tip? Heh, lu bersihin merah-merah karena kosmetik aja lama. Minta uang tip lagi. Kalau begini kan nggak perlu pakai kerudung lagi sama kacamata hitam. Udah cantik. Taksi! 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 Semoga arwah Martha tenang di sana. Dan jasadnya juga segera diketemukan. Supaya bisa cepat dikebumikan. Amin. Amin. Ada dong, Silvi. Namanya Tante Mawar. Bodinya. Nanti Papa kenalin sama kamu. Ya bener, Pak. Randy. Silvi. Itu Oma ya? Sini duduk. Aduh. Kok pada ngumpul semua sih di sini? Oh iya, Silvi mau ngomong nih. Silvi tuh senang banget hari ini. Soalnya Papa mau kenalin Silvi sama Mama baru. Silvi. Namanya Tante Mawar. Silvi. Terus ya, Tante Mawar tuh seksi banget katanya Silvi. Papa tuh ya. Silvi. Terus? Diam dong, kamu gimana sih? Randy, Silvi, sini. Iya, Mi. Kalian ini bagaimana sih? Kita ini sedang berduka. Kalau kalian meninggal, ada yang ketawa-ketawa. Senang kalian, ha? Kami. Mari kita lanjutkan ngajinya. Waduh. Ada guguk. Mudah-mudahan dia gak lihat gue. Dia gak ngeliat.
Aduh, sial banget ya hari gue ya. Salamun qawla min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam. Aduh, seneng banget nih gue udah sampai rumah akhirnya. Kok mati lampu? Aduh, gelap banget nih. Tadi pintu sebelah mana ya? Mari kita lanjutkan ngajinya ya. Yuk. Awalam yarau ana khalaqna lahum mimma amilat aydina amam fahum laha malikun wa zalamna hala. Martha? Astagfirullahaladzim. Mama, ampun Ma, aku cuma bercanda kok Mama kawin lagi. Aku cuma mau nyenengin Silvi Ma, sumpah Ma demi apapun. Tuh, Ma Martha beneran Be? Iya Rom. Kok Mama masih hidup sih? Ma, aku janji sama kamu Ma, aku akan menjaga Silvi dengan sebaik-baiknya Ma. Mama boleh pergi dengan tenang deh Ma, silakan Ma, silakan. Iya Mbak, kalau Mbak nggak pergi justru kita yang takut Mbak. Oh. Reno, ah, Martha, ini ada acara apaan sih? Martha, kamu masih hidup? Ya masih hidup lah. Aku itu cuman ke salon, udah dibikinin tahlilan kayak begini. Jadi siapa yang bilang Martha meninggal, hah? Mas Randy. Oh, jadi kamu, Pak, yang udah bilang aku meninggal, ha? Enggak, Ma. Yang benar! Benar, benar, benar. Iya, Ma. Oke, kita selesaikan secara jantan dan betina. Ayo, Mama! Pasti Mas Reddy dibikin jadi kornet. Karena kita sudah terlanjur kumpul dan mengaji, kita teruskan mengajinya ya. Ya, Mami. Kan Mbak Martanya masih hidup. Mm-hmm. Justru yang hidup perlu ngaji. Oh, gitu. Yuk, mari. Mi. Ya. Reno, boleh ke belakang dulu nggak, Mi, sebentar? Mi? Perutnya lapar, Mi. Makan dulu biar ngajinya tambah konsen ya, Mi. Ya, sudah sana. Pak, Giri ikut ya. Ya, boleh, boleh. Boleh, boleh. Mari kita teruskan. Loh, Silvi kenapa? Mama, Syah. Mama hidup lagi. Berarti Silvi gak jadi dibeliin mobil baru dong. Hah? Mobil baru? Iya, sama Mama baru. Mama baru? Astagfirullahaladzim. Apa solusinya? Aduh, kok nggak ada jawabannya sih? Solusinya apa? Ma, ini kopi sama sarapannya. Awas, awas, jangan ini saya doang. Solusinya. Pak Reno ngapain sih, Pak? Pagi-pagi muter kayak kamu diputar. Norak banget sih kamu. Nggak ada tuh yang namanya kamu diputar. Ada juga karusel. Iya, iya, maaf, Pak. Bapak kenapa sih, Pak? Kok bajunya lecek gitu sih, Pak? Mukanya juga. Kalau baju saya bisa setrika, tapi muka nggak tahu deh Pak. Sembarangan banget sih kamu kalau ngomong. Kamu tahu nggak? Tandanya saya lagi stres. Iya Pak. Lagian Bapak kalau punya masalah, udah ngadu belum Pak? Emangnya saya anak kecil ngadu-ngadu? Bapak harus ngadu sama yang punya masalah Pak. Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Allah itu kalau ngasih masalah pasti udah satu paket sama solusinya Pak. Paket-paket. Mau dikirim kemana emangnya? Hah? Ini sarapannya, Pak. Misi, Pak. Mau kasih laporan proposal yang 5M. Pasti diterima, Li. Pasti diterima, Pak. Pasti diterima. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan. Gimana? Udah di ACC, kan? Ditolak. Ditolak, lah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, Mak, Nenek, kita berangkat dulu ya. Biasa, mau menunaikan ibadah di jalan Allah. Iya, Nek. Iya, iya. Sah, ditolong dong pulangnya. Mak titip beliin balsam. Mulai pegel-pegel nih badan Mak. Ya, beres deh, Mak. Ya udah, kita berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reno, mau kemana, Pak? Saya mau pulang dulu, mana? Saya ngenak badan. Pulang? Kalau nggak enak, nyelepe aja, Pak. Dikasih kucing tuh. Nggak lucu! Itu lawakan jadul, tahu nggak? Mau tahu yang lucu? Mau. Tunjangan kamu. Bagus. Bonus kamu. Lembur kamu. Mau dinaikin ya, Pak? Dihapus semuanya! Itu ya. Baru lucu. Lucu, lucu, lucu. Pak, Pak. Reno? Kamu punya masalah? Bukan masalah lagi, Mi. Tapi malah petaka. Semua tender gagal. Klien-klien nolak proposal Reno. Saham anjlok. Pasti di rumah ini nih, Mi. Ada yang bawa sial. Di rumah ini tidak ada yang bawa sial. Yang pasti, semua masalah yang datang sama kamu itu ujian dari Allah supaya kamu naik tingkat. Benar, Bang Reno. Itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama Bang Reno. Sayang apaan? Kalau sayang, ngapain dibikin susah begini? Emang ada yang bawa sial juga. Ah. Emang nasib gue yang ngatur pisau lo? Penjahat kelas kakap, pisau air. Ah,
waktu asar kita sholat berjamaah yuk. Iya, Pak Rojak, ayo. Sepertinya Reno stres berat. Lihat tuh mukanya kusut begitu, pikirannya kosong. Saya khawatir, Nek. Kalau dia stres begitu, lama-lama bisa dikuasain setan, Nek. Sebaiknya kita ajak sholat aja, Nek. Biar kena air wudhu. Oh iya ya, iya ya. Bang Reno. Reno, kamu nggak apa-apa kan? Om Reno lagi nonton film kartun ya? Pasti yang kambing-kambing lucu itu ya. Siapa yang lagi nonton film kartun? Orang nonton film perang. Perang? Tapi kok mirip kartun ya? Reno, daripada kamu bengong begitu, lebih baik kamu ambil wudhu, sholat bersama-sama yuk. Mami, emangnya sholat sama wudhu itu bisa dapetin tender? Bisa naikin nilai saham yang anjlok, Mi? Bisa balik-balikin proyek-proyek Reno yang gagal? Paling tidak bisa menyelesaikan masalah, Bang. Kalau masalah itu jangan dihadapi sendirian, Bang. Keberhasilan dan ketidakberhasilan itu datangnya dari Allah, Bang. Ya, kalau kita nggak ngerti sama ujiannya, ya kita minta tolong sama yang ngasih ujian, Bang. Gak masuk akal. Loh, Bang Reno. Ya, kagak berhasil nih. Ya udah, kita sholat aja yuk. Ya, Neng. Kita sholat, Neng. Iya, nggak masuk akal. Masa? Film perang. Tapi kok mirip kartun ya? Terima kasih, Adek, telah berhasil membukukan perampokan minimarket ini. Iya, Pak. Sama-sama. Saya cuma mau bantu aja kok. Ayo ikut ke kantor! Makasih ya udah nolongin kita. Padahal tadinya kita cuma mau beli balsam doang. Makasih sama Allah. Lagian lu berdua nggak usah ger. Gua bukan mau nolongin kalian berdua. Gua mau nolongin orang-orang di dalam. Jutek bener deh tuh orang. Tapi alhamdulillah ya Mpo, kita kagak kenapa-napa. Tapi ayah jadi trauma deh. Di trauma apaan lo? Kayak gitu aja. Ini semua tuh berkat doanya kita, karena kita minta keselamatan dari mara bahaya. Gimana sih? Tapi dia kok jutek ya? Mpo, tuh kan ketahuan suka mikirin si abang tuh. Apa sih? So tau lo? Iya kan? jangan bohong deh, Mpo. Udah, pulang ya, pulang. Dimana lagi tuh botolnya? Masa masih ada? Kayaknya Om Reno lagi nyari sesuatu nih. Iya tuh. Kayaknya Papa mau minum obat keras deh buat ngilangin stres ya. Boleh minum ini, nanti Om mati. Terus kalau misalnya Om mati, mulut Om berbusa, mata melotot, lidah menjulur. Ih, serem. Siapa yang mau kayak gitu? Om ini masih waras. Giri, lepasin gak Giri? Enggak, Giri gak malah lepasin. Kalau Papa masih mau minum itu. Ya, Sylvie dan Giri akan mencegah Om Reno berbuat apapun yang macem-macem gitu. Itu vitamin C, aduh, malah 31 lagi. Hah? Vitamin C? Vitamin C ya. Iya, kirain obat keras. Lepasin. Ya maaf, Pak. Habis Papa gelagatnya mencurigakan sih. Gelagat apaan sih? Nih, sariawan tuh. Aduh. Sotoy. Ngambek. Lucy. Kok gue sih? Kan Om Reno mau minum obat keras, makanya Sylvie larang. Emang Sylvie salah?
jatuh lagi korannya. Tunggu lo lagi. Bang Reno! Bang Reno! Kamu jangan sembrono, Reno! Aduh, lepasin nggak? Bang, istighfar, Bang! Istighfar, Bang! Ikutin dong, Astagfirullahaladzim! Lu ngapain sih? Tadi Gary sama Silvi, sekarang kalian lagi. Mami, lepasin dong, Mia! Reno, Mami tidak akan melepaskan kamu kalau kamu masih kehilangan akal. Aduh, kalian ngomong apa sih? Bang Reno tadi, bukannya memang mau lompat? Itu mau bunuh diri barusan. Siapa yang mau bunuh diri? Orang saya lagi baca koran, korannya jatuh tuh di bawah, nggak ada yang ngambilin. Korannya jatuh. Kirain mau bunuh diri. Aduh, kalian nih bikin tambah stres aja, Mami juga. Bikin tambah stres, lompat aja. Kok ada yang megangin? Dear, pisau cutter kamu mana? Pak, pinjem dong. Pisau cutter? Buat apaan, Pak? Udah ah, jangan banyak nanya. Cepet ambilin sana. Udah, sini ah. Silvi. Iya, Ma. Kamu ikutin deh Om Reno. Perasaan Mama nggak enak. Aduh, Marta deh, lagi seru nih. Silvi! Iya, iya. Nyayat urat nadinya. Aduh, bapak kok nekat banget sih? Emang nyayat urat nadi kenapa, Mah? Kalau kamu jangan sekarang deh. Ini apa-apaan sih? Kamu mau bunuh diri kan, Ren? Jangan ya, Ren. Iya, Pak. Kalau mau bunuh diri, kira siapa yang nemenin? Oh iya, Om. Nanti kalau misalnya Om Reno nggak ada, terus nanti Silvi ke kuliah, nebeng sama siapa? Siapa yang mau bunuh diri? Tuh, lihat tuh gara-gara kalian tuh. Baju 500 ribu, sobek! 500 ribu? Seharian ini kalian semua itu udah bikin saya jadi pusing. Saya tuh nggak mau bunuh diri. Saya nggak mau loncat. Saya nggak mau minum obat keras. Ngerti? Ya abisnya sih, Papa gerak-geriknya mencurigakan. Kan kita jadi curiga, Pak. Iya, Ren. Papa itu juga nggak mau bunuh diri, Gary. Emang kamu mau apa kita tayangin? Nggak, Pak. Harusnya kamu itu bantu Papa cari solusi. Bukan yang ngintain Papa terus. Gimana kalau Papa sogok aja? Papa ajak klien-klien Papa makan di restoran mewah. Terus Papa kasih cek pelawat, mobil, rumah. Gampang kan? Enggak? Wih, cerdas kamu, Gary. Po, jadi Impo beneran mau nyogok anak-anak itu pakai nasi bungkus ya? Kok lo bahasanya nyogok sih? Impo ini mau ngucapin terima kasih atas kejadian kemarin. Pan kita udah ditolongin. Ngucapin terima kasih pakai nasi bungkus segala sih, Po. Ya lu kan tahu sendiri, Meh. Itu cowok kan kagak mau diucapin terima kasih. Bang Rahim kan bilang, kalau ada orang yang nolongin kita, kita tuh kagak perlu muja-muja dia. Yang penting kita udah ngasih ucapan terima kasih. Oh, jadi gitu. Empo mau ngucapin terima kasih dengan ngasih bungkus ke anak-anaknya si abang yang entu, ya kan? Nah, tuh pinter loh. Papa udah nyiapin semua rencana kamu, Gir. Papa udah undang 3 klien besar Papa di restoran. Bagus, Pak, bagus! Ya, semoga berhasil ya, Pak. Pokoknya Gary yakin, rencana yang Gary bikin bakal berjalan dengan mulus. Ya harus dong! Ayo, yuk! Ini saatnya Silvi bekerja. Silvi akan membantu Om Reno dari masalah besarnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ayah bawain nasi bungkus satu-satu buat kalian ya. Iya. Pada belum sarapan kan? Wah, makasih banyak, Po. Banyak banget. Dan mereka apa nih? Iya nih, Po. Kita senang banget. Pagi-pagi udah dapet rezeki namplok. Eh, tapi si abangnya Entu mana ya? Kok gak kelihatan? Iya. Kemana nih? Gak tahu tuh, Po. Katanya sih tadi pergi bentaran doang. Oh. Jadi, nih kita ngasih nasi bungkus sebagai bentuk terima kasih kita. Soalnya kemarin abang kalian itu udah nyelamatin kita dari perampokan di minimarket. Iya. Wah, Kak Galang hebat ya. Ya, bukan untuk kita aja. Tapi buat semua orang ya. Iya, bener. Makan ya, banyak. Eh, ntar. Ini nasi bungkus dapat dari mana? Dari popo ini, Bang. Iya, dari gue. Udah tenang aja, kagak diracunin kok. Ya bukan gitu. Jangan susun lo. Kita ngasih tuh nasi bungkus sebagai bentuk terima kasih. Karena lo kemarin udah nyelamatin kita dari tuh perampokan di minimarket. Iya, abisnya si abang kan kagak mau nerima ucapan terima kasih kita ya, Mpo. Jadinya kita bawain ini nasi bungkus. Kita juga kagak biasa nerima gratisan. Ini, ada satu lagi, masih ada sisanya nih, Bang. Yeh. Eh, jatah lo dua hari ini. Wah, asik. Makasih, Bang. Yoi. Nyebelin banget sih tuh orang. Iya. Udah, kita pulang aja yuk. Cukup kan? Kue yang satunya ya. Gue juga lapar, belum makan. Abang. Udah, satu cukup. Sebenarnya saya mengundang Bapak dan Ibu ke sini hanya untuk keakraban saja. Saatnya Silvi turun tangan. Pasti Om Reno bangga sama Silvi. Satu, dua. Pak! Eh, Pak Wisnu, apa-apa sih nyebur makanan ke saya? Kan jorok. Maaf, Bu, saya refleks. Mana sih? Udah ada nyodok-nyodok dari belakang. Ih, Bapak. Sebenarnya main sedok-sedokan kayak main biliar aja, Pak. Sini ya, Bapak ya. Saya sedok. Sedok sana, sedok sini, sedok sana, sedok sini. Silvi! Stop! Bapak, Ibu, sebelum minta maaf. Ini benar-benar di luar rencana saya, Pak. Pak, ternyata benar kan? Ada udang di balik bakwan. Ayo, Bu, pergi, Bu. Pak. Silvi, kamu gimana sih? Om tuh hampir sebentar lagi berhasil nyogok mereka. Kamu malah datang gangguin lagi. Loh, kan tadi Silvi udah nyodok. Niat Silvi kan baik, Om. Pengen bantuin Om Reno keluar dari masalah. Bukannya nyodok, nyogok! Ya Tuhan, Engkau tahu kan kalau aku lagi punya masalah? Engkau juga tahu kan kalau aku gagal tender? Ya Tuhan, hilangkanlah masalahku ya Tuhan. Kata Bang Rojak, kalau ngadu semua Engkau, Engkau akan kurangi masalahnya. Roman juga bilang kalau ngadu sama Engkau dikasih solusi. Tolong ya Tuhan, kabulkan permintaan ini ya Tuhan. 4x4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat, harap dibalas ya Tuhan. Amin. Kat, kalian pada mau kemana sih? Sholat Jumat, Pak. Apa pakai nanya lagi? Kita kalau didandan cakep begini, Pak, otomatis mau ke masjid. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali, dia harus mengucapkan kalimat syahadat lagi, Pak. Sok tahu sholat. Nah, Bapak mau ikut sholat Jumat apa kagak? Ya udah, pergi aja duluan sana. Gi. Udah. Bang, kita duluan, Pak ya. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Wih, ada Mami. Kesempatan jadi perhatian sama Mami. Reno pergi dulu ya, Mi. Mau kemana kamu? Sholat Jumat dong, Mi.
Barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, maka dia harus mengucapkan syahadat lagi, Mi. Alhamdulillah, menantu Mami sudah berubah. Reno, gitu loh, Mi. Kok pakai sendal jepit? Yang penting kan niatnya ke masjid, Mi. Bukan sendalnya dong, Mi. Karena pergi dulu ya, Mi. Kalian mau sholat Jumat? Kalau Randy ada meeting, Mi. Penting. Giri, udah nitip sama temen. Hah? Nitip apa? Sholat. Kalian itu kalah sama Reno ya. Reno tuh ninggalin meeting untuk sholat Jumat. Payah kalian. Reno sholat Jumat. Wah, papa kamu nyuri hati Oma nggak ngajak-ngajak. Nggak bisa dibiarin nih. Papa emang palbis, Om. Hah? Palbis? Paling bisa. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Teguh, lu kenapa sih buru-buru banget sampai nampar gue? Abis ngeliat hantu lo? Gak ada apa-apa, Kak. Gak ada kok. Itu apaan sih? Lu sembunyiin apaan? Apaan? Gak ada, Kak. Kagak ada. Gak ada apa-apa kok. Gak ada apa-apa. Kak, maaf ya. Saya buru-buru nih. Saya harus pergi duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, ini sendal, Nek. Nenek pakai ya, biar Nenek bisa jalan lagi. Baik sekali, Nak. Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali. Nek, pasang Nek pakai, Nek. Lanjut, Nek. Pasang, Nek. Jadi tadi itu yang lo sembunyiin dari gue. Lo ngambil sendal itu dari masjid kan? Maafin Teguh, Kak. Sebenarnya Teguh nyuri karena terpaksa, Kak. Tadi nenek itu kakek terluka gara-gara nginjek beling. Iya. Tapi lo kasih nenek itu sama sendal curian kan? Iya, Kak. Maafin Teguh ya, Kak. Guh. Sebenarnya niat lo tuh udah baik. Tapi cara yang lo pakai itu salah. Dan lo gak bakalan dapat pahala dari itu. Tapi kan nenek itu butuh, Kak. Iya, gue tahu. Tapi kan lo bisa bilang sama gue. Biar gue beliin yang baru. Ya udah. Gak apa-apa. Jadi ini pelajaran buat lo. Lain kali jangan kayak gitu lagi. Ya? Ya udah, sekarang kita kembali ke masjid. Kita jelasin sama orang yang punya sendal, oke? Okay? Ah, enggak, Kak. Enggak. Nanti aku malah dikebukin lagi sama orang mencet sampai mati. Hei, go! Ya. Sini dulu sebentar dong. Apa, Pak? Sendal jepit saya yang jelek kemana? Kok nggak ada sih? Bapak lupa naruh kali, Pak. Lupa naruh gimana sih, Man? Tadi kan kita berangkatnya bareng ke sini. Kamu taruh sendal di situ, saya taruh sendal di sini. Ya harusnya ada dong. Pak Reno, kan cuma sendal jepit doang, Pak. Bukan masalah sendal jepitnya. Tapi ini kan masjid. Kenapa sendal jepit bisa hilang? Pak Reno, jangan teriak-teriak di mari.
Ini kan rumahnya Allah. Kalau cuma perkara sandal jepit, ayah juga bisa beliin, Pak. Enggak. Pokoknya kehilangan sandal jepit saya ini akan saya perkarakan ke polisi. Hah? Astagfirullah, Pak. Mami, pulangnya pakai sandal apa dong nih? Pinjam sandal yang mana? Saya pakai apa, Pak? Ya terserah. Bang, balik ya Bang duluan, Bang. Assalamualaikum. Jam 8. Meeting sama klien proyek sebelumnya kan jam 9. Aduh. Jelasin tender, sempat-sempatnya dia tidur. Benar-benar gak beres ini Pak Reno. Habisin waktu saya aja. Gimana? Bisa di ACC kan?